Warga Purwakarta, warga Jawa Barat, warga Indonesia. Tadinya saya hari ini, malam ini harusnya sudah naik pesawat menuju Kairo besok untuk menyampaikan kuliah umum di Kairo di depan para pelajar Indonesia dan pelajar negara-negara lainnya. Tetapi karena tadi tepatnya pukul 14.00 saya bertemu dengan dua orang warga yang kelihatannya lagi bermasalah. Kemudian saya tanya, ternyata yang satu adalah warga Purwakarta, yang satu warga Harap. Kedua orang ini meninggalkan rumah dan suaminya, kemudian dibawa oleh calo tenaga kerja luar negeri yang ilegal menurut saya, kemudian dibawa ke Batam, dari Batam dibawa ke Malaysia, dari Malaysia dibawa ke Oman, dari Oman dibawa ke Saudi, dan di Saudi dikembalikan kembali karena tanpa visa. Nah, kemudian tadi paspornya ditahan oleh seseorang yang saya tidak tahu namanya dan diminta untuk menebus sebesar 30 juta rupiah. Tapi berkat kebetulan Allah mengutus ada beberapa tentara dari Bandung yang akan berlatih di Kuching, Malaysia. Dengan tentara Kuching Malaysia berlatih di Tarakan, diantar oleh orang KBRI untuk pulang ke Indonesia bertemu dengan saya, sehingga petugasnya bisa menolong kami dan kemudian paspornya bisa diambil dari orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak perlu menembus dengan uang 30 juta. Malam hari ini kedua warga tersebut bersama saya untuk nginep satu malam di Malaysia. Besoknya sudah saya siapkan tiket Garuda untuk kembali ke Purwakarta dan kembali ke Kerawang. Pesan saya pada seluruh warga, berhati-hatilah untuk tidak bepergian ke luar negeri, apalagi ke Timur Tengah dan ke Malaysia, karena sudah ada surat keputusan bupati, peraturan bupati mengenai larangan bekerja di Malaysia dan bekerja di Saudi Arabia. Mudah-mudahan ini jadi bahan pelajaran, karena kalau justru berterima kasih, bersyukur pada Allah nggak lolos. Kalau lolos di Saudi Arabia, dia masuk Saudi, nanti nggak bisa pulang lagi karena dia pergi tanpa visa. Nggak bisa pulang lagi, di sana bisa menjadi beragam nasib akan dialami. Bisa mendapat majikan yang kejam, bisa menjadi PSK, bisa terlantar hidup di mana saja tanpa bisa pulang lagi ke Indonesia. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua dan saya tidak masalah tidak jadi memberikan kuliah umum di Kairo, tapi saya bisa menyelamatkan kedua warga untuk kembali pada keluarganya dan menyelamatkan hidupnya dengan baik. Silakan. Ayo coba ngomong, warga mana? Saya warga Purwakarta, mau menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati, kepada Bima Yadi, terima kasih banyak atas pertolongannya. Akhirnya saya bisa pulang sekarang ke keluarga saya. Saya bisa ketemu sama keluarga saya lagi, sudah suami saya, anak saya. Terima kasih banyak Bapak Bupati, Pak Deddy Mulyadi. Terima kasih banyak. Ya, di sebelah. Terima kasih, taruh Bapak. Ya. Saya warga Kerawang. Namanya siapa? Namanya Rati. Saya berterima kasih sama Bapak Bupati telah menolong saya. Saya sampai tujuan pulang. Waalaikumsalam.
Saya berterima kasih sama Bapak Bupati. Terima kasih. Boleh dong diwawancara petugas kita yang sudah membantu kita ini sebelah. Ah, gak apa-apa, ini petugas dari KBRI. Ke sini, sini. Udah nolong kita, gak apa-apa. Udah nolong kita. Ucapin terima kasih. Salam juga buat keluarga Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Bupati. Saya terima kasih loh. Siap. Ini merupakan satu pelajaran buat bapak-bapak, ibu-ibu yang akan berniat untuk bekerja di luar negeri, terutama yang ke Riyadh atau Malaysia pada umumnya, untuk berhati-hati, jangan sampai menggunakan jalur yang tidak resmi, yang agen-agen yang tidak bertanggung jawab dan akan menjadikan ibu-ibu bapak-bapak nantinya di sini terlantar ya. Bisa jadi tidak bisa pulang lagi ya. Malah banyak yang pulang tanpa nama ya. Pulang dengan nama ya. Nanti silakan ini bercerita bagaimana pengalamannya, silakan bercerita bagaimana pengalamannya berangkat dari Purwakarta, berangkat dari Kerawang, Powerbank ke mana, terus kemudian Powerbank. Silakan sini bercerita gimana berangkat dari ini, yang dari Kerawang nih, berangkatnya ceritanya gimana? Saya ya ngomong aja ceritanya, berangkatnya dari mana, dari mana berangkatnya? Dari awal berangkatnya. Saya dari di PT 3 bulan nggak boleh pulang. Asalnya dari mana? Asalnya dari Kerawang. Yang bawa ke PT-nya siapa? Yang sponsor yang luar itu. Sponsor itu siapa? Sponsor saya Pak Walim. Saya ditaruh di PT. Dibawa dari Pak Walim terus dibawa kemana? Dibawa ke PT. Ke PT-nya di mana? Di Keranggan atau PT di Jakarta? Terus? Oh, dibawa ke Jakarta. Iya. Di Jakartanya 3 bulan. Iya. 3 bulan enggak boleh pulang. Enggak boleh pulang. Pulang enggak boleh, dijemput besok enggak boleh. Cuma saya dikasih uang 100, kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang seminggu. Kadang-kadang itu uang 100, 10 hari, kadang-kadang enggak. Itu enggak cukup. Terus dari 3 bulan dari Jakarta dibawa kemana? Ya? Penerbangan. Dibawa Jakarta, dibawa ke Batam. Iya. Ke Batamnya naik apa? Naik kapal cai, kapal feri. Dibawa pakai kapal air, pakai kapal feri dari Jakarta, iya, Tanjung Priok. Enggak. Ya, sok di sini. Gimana? Jelasin. Dari Jakarta kita naik pesawat terbang. Ke? Dari Suta ke Batam. Ke Batam. Iya, naik pesawat Lion Air. Kita ke Batam, 2 jam. Dari Batam kita 4 hari di sana. 4 hari baru kita naik kapal feri, dari kapal feri 2 jam setengah nyampe ke Pelabuhan Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur kita dijemput sama agent, satu malam di hotel, gak dikasih makan, gak dikasih minum. Udah gitu dijemput lagi, kita mau ke terminal bus 5 jam dari terminal bus sana, 5 jam ke Klia Airport ini, 5 jam. Di sini kita nginap lagi 1 malam, nunggu terbang, kita udah terbang di sana, terbang ke Riyadh, transit di Maskat, nginap 1 malam, baru terbang lagi siangnya kita ke Riyadh. Nyampe Riyadh kita nggak lolos visa, paspor kita nggak ada visanya. Kita pulang lagi ke Oman, dari Oman transit kita pergi lagi ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur sekarang kita ya nggak bisa pulang, dan alhamdulillah ketemu Pak Deddy kita bisa pulang. Berapa malam di bandara? Terlantar di bandara. Terlantar di bandara, tapi sekarang ya. Ini 4 hari. 4 hari. Ini sudah di bandara Kuala Lumpur selama 4 hari, tidak mandi, tidak minum, nggak punya uang untuk makan, luar biasa. Dan kebetulan tadi saya udah mau ke melewati imigrasi, tiba-tiba saya harus merasa pengen pulang lagi, dan ketika saya pulang lagi, saya menemukan kedua wanita ini lagi makan. Saya curiga ini orang Sunda. Nah, kemudian saya tanya, kamu orang mana? Dia langsung nangis lihat saya. Sebenarnya saya dari Purwakarta, saya dari Kerawang. Saya langsung nunjuk, kamu kenapa bisa pergi ke sini? Bukankah ada larangan, tidak boleh pergi ke
warga Malaysia dan Timur Tengah. Dia bilang memang saya tanpa pengantar, bahkan ke suami pun sembunyi-sembunyi. Bayangkan nekat betul ini. Saya aja yang bupati di Malaysia aja belum berani nekat. Dia lebih hebat dari saya keberaniannya. Saya belum tentu berani pergi ke luar negeri tanpa surat-surat, kemudian berbulan-bulan tinggal di Jakarta, nggak boleh dibesuk, nggak boleh keluar. Ini sangat luar biasa. Tetapi ini panjang urusannya. Setelah ini saya akan bongkar siapa PJTKI legal yang memberangkatkan tenaga kerja ini, termasuk di Jakarta itu di mana itu letaknya, di mana letaknya tempat PJTKI-nya. Saya akan urus besok ke Mabes Polri untuk selesaikan. Karena beberapa waktu yang lalu juga pernah saya membongkar kasus mempekerjakan anak di bawah umur sebagai tenaga sepa dan sekarang sudah ditahan. Siapapun yang menjadi calon tenaga kerja, jangan sekali-kali menelantarkan rakyat Purwakarta, rakyat Kerawang, rakyat Jawa Barat untuk kepentingan individu dan membiarkan orang sengsara. Dan teman-teman ini ada 54 yang lolos. Bayangkan yang libat lolos ini nanti akan bermasalah. Pada seluruh warga Purwakarta, seluruh warga Jawa Barat, hati-hati untuk tidak tertipu, tergoda oleh bujuk rayu siapapun yang menimbulkan masalah di kemudian. Ya, selamat malam semuanya, terima kasih. Saya mau nginep malam hari membawa kedua orang ini di Malaysia. Besok pesawat pukul 11 waktu Indonesia Barat dan pukul 12.30 waktu Indonesia Malaysia bisa pulang kembali dan saya antar ke keluarga di Indonesia. Terima kasih, mohon doanya, sehat selalu. Assalamualaikum. Saya kemarin bongkar itu di spa. Iya, spa. Iya, anak itu bongkar. Jadi bikin KTP palsu. Itu di anak itu satu. Satu. Ya, satu. Itu 27 juta. Paling itu.